Sekarang saya akan membahas bagian browser. Tampilan browser di device Iconia Tab ini seperti tampilan browser pada PC desktop. Anda dapat mudah melakukan multi-tab. Tablet ini mendukung multi-tab hingga 16 tab sekaligus. Sekarang kita coba dengan membuka website TeknoApp. Website TeknoApp dapat dibuka dengan lancar, tidak terdapat kendala. Untuk proses zooming juga dapat dilakukan dengan baik. Browser di Iconia Tab ini memiliki fitur Incognito Tab seperti yang ada di Google Chrome, sehingga browser tidak akan menyimpan history browsing Anda. Sekarang kita coba membuka website YouTube. Browser ini sudah mendukung konten flash, sehingga Anda dapat memutar konten flash seperti video di YouTube versi desktop. Walaupun terasa sedikit lag, namun dapat dimaklumi karena tidak begitu parah. Sekian.